saya bukan merendahkan Tuhan ya. Hidup saya ini sangat terpuruk, saya bilang sangat terpuruk. Hernia saya ini udah bengkak ya. Saya mau operasi, saya udah dimasuk di ruangan operasi di Royal Progress. Begitu dicek jantung saya, dokter bilang, Pak, Bapak tidak mungkin operasi. Kecuali kalau Bapak maksa saya suruh operasi, bikin pernyataan khusus. Nah, tadi pagi itu, saya merasakan sakit yang luar biasa. Dari jam 10 sampai, saya enggak, begitu saya duduk di tempat tidur, wah sakit saya, jeblak lagi saya tidur lagi. Enggak, rasain sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya boleh berpenyakit tapi sakitnya jangan Tuhan. Saya karena saya mesti aktivitas, saya bilang, saya belum hernia saya bilang, saya sakit terus kena tekan. Itu usus tuh rasanya tuh diputer-puter gitu, sakitnya bukan main. Udah gitu, kedua kalau saya tidur, mesti kepala saya diganjel 3 bantal, baru napas saya enak. Karena jantung saya juga pun bermasalah ya. Saya udah dideteksi di Royal Progress, kerusakan jantung saya udah 16%. Saya berdoa. Ya itu puji Tuhan ya. Begitu saya duduk, rasa sakit saya hilang. Saya berdiri, bisa berdiri. Saya udah rasa sakit itu diomelin, itu waduh mental saya jebol dah. Saya berontak ya. Saya bilang saya udah mulai keluar kata-kata yang agak kasar ya sedikit. Lu jangan ngomelin, gua tuh udah sakit. Ya mau ajak ke rumah sakit bukannya ayo berangkat, malahan jadi ngomelin saya. Saya bilang mental saya tambah jatuh nih. Itu kebetulan di samping saya tuh ada, saya bikin kipas ya. Kipas pakai bambu, gagangin bambu, ada pralon, itunya plastik. Waduh saya emosi ya. Saya bukan mau mukul anak saya pukul kepala saya, wah hancur itu, pukul dada saya. Itu untung ya Tuhan melindungi saya. Di depan saya itu ada pisau saya buat motong kue, motong apa ya kalau ada. Untung gak dikasih lihat sama Tuhan. Saya kalau kasih lihat mungkin saya ambil, saya tusuk jantung saya. Itu sampai saya menangis, Tuhan kenapa saya harus terjadi seperti ini. Saya tidak menghendaki. Saya kalau misalnya saya harus mati pun harus dengan kehendak Engkau, bukan kehendak saya. Aduh, saya puji Tuhan. Aduh, saya tuh, saya nangis di rumah. Aduh, saya bilang. Nah, saya kalau nggak dapat SMS dari Pak Agus, mungkin saya lagi nangis di rumah. Untung aja saya dapat SMS, ada ponsel di sini. Ya, saya bisa datang. Saya bilang, saya puji Tuhan kepada sahabat-sahabat semuanya ya. Saya terima kasih punya sahabat-sahabat yang begini. Ya, kuping saya udah kurang dengar, mata saya udah sekarang jatuh. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih. Masih saya bisa melihat jalan. Ya. Nanti kan kalau ada lampu apalagi. Teman. Jadi pada kesempatan ini, saya terima kasih buat semuanya. Puji Tuhan. Ya, karena Anda sudah boleh menerima saya. Sehingga rohani saya tuh dapat siraman ya. Walaupun sebulan hanya 2 kali, saya terima kasih banyak. Ya, Pak, terima kasih ya Pak ya. Jadi saya apabila ponsel ini ada, kalau saya terima SMS, pasti saya datang. Ya, sekali lagi, hanya saya bisa mengucapkan terima kasih dan maafkan saya. Saya kalau nggak bisa berdiri lama-lama nggak kuat. Saya berlutut juga nggak bisa kuat lama-lama. Saya kalau mestinya duduk. Jadi saya mohon maaf. Ya. Saya mohon maaf kalau saya nggak bisa berdiri lama-lama. Saya bukan sombong, bukan ini. Ya, tapi keadaan kaki saya. Ya, sekali lagi terima kasih ya.